Tapi kan banyak juga artis ini kan image-nya terjun politik cumanya. Kalau Belly sendiri kalau ngelihat di status orang-orang katanya partai artis nasional PAN. Iya, betul. Sebenarnya partai lain juga banyak artisnya, bukan di PAN doang, banyak lain juga ada, tapi dia kan tidak terlalu terbuka, tidak menunjukkan karena mungkin satu dia masih butuh di TV, masih butuh di ini, butuh endorsement. Karena kan kalau udah politik kan TV itu jarang, ada yang endorse, ada emang sih seperti itu ada. Tapi aku tuh jadi karena umurnya aku mau merubah hidup, bisa sih nggak jadi anggota wakil rakyat, walaupun tidak DPR ini tapi DPR ini, bisa nggak sih aku tuh menjadi wakil rakyat yang baik, tidak dihina orang terus, pengen merubah hidup, bukan cari uang ya, bukan, cuma terjun langsung mengurusi rakyat yang kita lihat seperti apa yang dia wakil rakyat tuh begini hidupnya, hidupnya kaya, hidupnya mewah, tapi aku kita lihat. Kalau misalkan aku jadi, aku tidak mungkin setelah ini aku mengganti gaya aku, setelah ini aku mengganti mobil mewah rumah, enggak. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Artinya ada sebuah image yang ingin dibuang oleh Mbak Eli, yang tadi berondong atau apa kayak gitu. Ya, itu kan takdir Allah ya kalau kawin dulu. Pokoknya sekarang fokusnya tidak nikah dulu, saya tidak cari cowok dulu, saya fokus untuk politik rumah. Jadi orang-orang jangan menghina dan fokus dari saya aja, saya juga bisa kok bekerja. Artinya sudah ada plan ke depan, artinya Mbak Eli sudah akan turun, saya sudah sering turun bareng-bareng Putri, sudah turun di Lampung, dimanapun saya yang butuhkan saya sudah ngebantu, kemarin saya jadi co-better kan, masih jadi co-better untuk kemana-mana, karena fans juga saya banyak, fan aku juga banyak, Putri juga ada yang pada di sini, bukan yang terkenal, tapi aku juga bisa kita lebih gampang, karena udah kenal edisi gigi, gitu, lebih gampang. Tapi orang Mas, patin dulu bisa gak musik? Aduh. Sri, gue terlambat nih. Kenapa sih terjun ke politik? Karena pengen merubah hidup. Pengen merubah hidup, kemana bisa menjadi anggota dewan. Gimana sih jadi wakil rakyat, jadi berapa orang katanya apa sih wakil rakyat itu cuma makan uang rakyat, makan uang ini. Kita coba kita masuk ke politik. Aku seperti itu apa enggak? Karena kan aku malah membuka peluang kerjaan, bisa membantu orang-orang, bisa. Siapa tahu LCGD bisa membantu jadi wakil rakyat yang baik. Tapi aku nggak di Jakarta, aku di daerah. Artinya kalau lu berarti lu nggak percaya diri tentang kehidupan lu sendiri karena lu mau ke aku percaya diri iya. aku dapat duit dari kan aku pengen lu sekali jadi bangga orang kok Eli sendiri yang dihujat orang dihina orang kok sekarang dia bisa sih menjadi terjun ke politik kan artis lain juga banyak yang lu cuma main apa sinetron apa ternyata bisa pinter di politik belajar dari mereka itu bisa aku bisa pinter dari mereka bisa contohnya artis penyanyi kata orang bisa apa sih paling bisa goyang doang katanya aku bisa main goyang doang selfie bisa nyanyi doang kita buktiin nanti bahwa kita juga bisa jadi wakil rakyat yang baik dan aku juga bisa bukan berondong doang kan malah aku masih pekerjaan ke berondong kan jadi terkenal lah apa siapa tahu aja dengan aku masuk jadi kan warga aku juga nanti masyarakat yang di bawah wakil rakyat banggalah punya ONCGI.